Hai Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam Wiki Trends bersama saya, Saradita Oktaviani. Tengah menyapa warga, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba-tiba terperosok ke dalam selokan. Momen tersebut terekam video dan menjadi viral di media sosial. Setelah insiden itu, Anies Baswedan mengatakan dan berkelakar agar selalu berhati-hati ketika berjalan di tepi selokan. Video Anies Baswedan jatuh ke selokan diunggah oleh pemilik akun Twitter @balarong. Video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan Anies sedang berjalan didampingi sejumlah pengawalnya. Ia tampak meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 massal di salah satu wilayah kota Jakarta Utara pada Sabtu siang. Para pengawal terlihat meminta warga untuk tetap berjaga jarak. Di jalanan yang cukup sempit, Anies terus berjalan sembari menyapa sejumlah warga. Di sisi kirinya terlihat tenda yang juga dipenuhi oleh warga. Sementara terdapat selokan yang tak ditutup di sisi kanan. Dalam selokan tersebut terlihat pula genangan air meski tak terisi penuh. Keberadaan rombongan staf Anies dan sejumlah wartawan membuat ruang gerak Anies Baswedan semakin sempit saat berjalan. Di tengah menyapa warga, Anies tak sadar bahwa dirinya ternyata semakin mepet ke pinggir selokan, kemudian terperosok begitu saja. Untungnya ada beberapa warga serta pengawal yang sigap menangkap tubuh Anies agar tidak semakin masuk ke selokan. Warga lain yang melihat momen tersebut pun sontak kaget. Setelah insiden itu, Anies berkelakar agar selalu berhati-hati saat berjalan di tepi selokan agar tidak terperosok seperti dirinya. Hal itu disampaikan melalui unggahan video berdurasi 1 menit 23 detik di akun Facebooknya pada Minggu 12 September. Ia juga meminta kepada semua masyarakat agar memperhatikan langkah saat berjalan di tepian selokan agar tidak terjatuh. Dan itu tadi informasi Wikitrend kali ini. Saya Saradita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.